بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wa intifa wa ifadah wa istifadah. Wa la hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair. Ibtiga wa wajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma ladunni wa mashwaba safihani ya wahabu ya ghani. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katanya pengarang rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, sehinggalah perkataan beliau apabila baginda telah menjangkau umur 40 tahun. Sekarang kita dok kecek mengenai cerita Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad. Apakah hubung kaitnya di antara cerita Nabi Muhammad dengan kita? Cerita-cerita ni ada benda hok tak ada kaitan dengan kita. Ada juga. Ada benda ada kaitan dengan kita. Ada benda tak ada kaitan dengan kita tetapi wajib kita kena tahu. Cerita hok tak ada kaitan dengan kita, hok supaya kita baca dalam surat khabar, dalam majalah, tak ada kaitan dengan kita. Kawin ni nikah baru, kawin ni pakai skincare, kau apa dia, tak ada kaitan dengan kita, tapi kita baca, hok tu masalah. Hok tak ada kaitan langsung dengan kita, dengan akidah kita, dengan kedua berita hok berkait dengan diri kita, keluarga kita, waris kita ada masalah, ha hok tu tak ada kaitan dengan kita. Ketiga, nampak tak ada kaitan dengan kita tapi wajib kena belajar, ha ni. Cerita berkait dengan Nabi, berkait dengan Allah Taala. Kena tahu, kena kenal sifat-sifat Allah Taala, kena kenal sifat-sifat Nabi itu. Nah, maka apabila kita kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, Nabi Muhammad mana kena tahu cerita serba sedikit. Nah. Apabila baginda menjangkau umur 40 tahun, Allah Ta'ala telah menurunkan kepadanya wahyu yang pertama dengan perantaraan Al-Amin, yakni yang dipercayai itu Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad terima wahyu pada usia 40 tahun. Sebelum daripada 40 tahun, umur 35 tahun Nabi Muhammad dapat anak paling bongsu, iaitu Sayyidina Fatimah. Ini anak dia paling bongsu sekali pada umur 35 tahun. Yakni nikah dengan Sayyidina Khadijah umur 25. Nikah 10 tahun, boleh 7 orang anak. 7 orang anak. Paling muda Sayyidina Fatimah, iaitu dapat pada usia 35 tahun. Lepas pada 35 tahun, maka Rasulullah mula berubah perangai dia. Tak suka dah bergaul. Tak suka bergaul dengan masyarakat, mula start nak beruzlah. Naik ke Gua Hira, duk tafakur sebulan dua, turun Sayyidina Khadijah buat mari bekalai pula. Turun Sayyidina Khadijah siapkan bekalai untuk makan sebulan dua, oh naik pula atas gua. Maka Rasulullah jadi minat lagu tu. Dulu duk bergaul dengan masyarakat. Lepas pada tu mula beruzlah, lari daripada masyarakat.
Apabila usia 40 tahun, maka Rasulullah dapat wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama. Tengah-tengah duduk dalam gua tu, tiba mari seorang lelaki peluk sebelah belakang Rasulullah. Rasulullah duduk dalam gua Hira, tiba-tiba mari seorang lelaki peluk. Peluknya tarik yang ketat tu, sampai Rasulullah tak boleh nak menyawa. Dia kata, Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Bahasa Arab panggil baca. Baca ya Muhammad. Nabi kata, ma'an Nabi Qari'in, aku tak boleh baca. Maka lelaki itu pegang pula. Pegang Rasulullah. Baca ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Ma'an Nabi Qari'in, aku tak reti baca langsung. Nak baca apa dia? Maka peluk kali ketiga lagi sehingga Rasulullah nak nyawa pun payah. Dia pun kata, Iqra ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad kata, ma'an Nabi Qari'im. Dia kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat ni wahyu yang pertama. Apabila wahyu, seorang itu mendapat wahyu secara resminya terlantik dia menjadi seorang nabi. Terlantiknya menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. 40 tahun nabi jadi nabi. Maka apabila lagu tu Rasulullah pun balik keluar turun daripada gua Hira. Takut ni. Apa dia tak tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasulullah takut tu turun. Jibril duk tunggu muka pintu. Tengok ya gua Hira ni turun. Di atas Jabal Nur, Bukit Nur, atas tu gua Hira. Atas tu gua Hira. Nabi Muhammad turun tu tengok Jibril di kaki Bukit Nur tu tinggi tak tahu lagu mana. Maka hunggar ke laju dia, lari kelik rumah Sayyidina Khadijah. Apabila dia kelik tu, katanya Rasulullah selimut kat ambo ketar, tak tahu jumpa apa dia. Maka Sayyidina Khadijah ni kata ni nih, nikah dengan orang yang sudah bersuami. Nikah antara hikmah, katanya ulama antara hikmah nabi berkahwin dengan Sayyidina Khadijah. Yang ni janda dah, nikah dengan janda. Kerana janda ni ya pandai. Kalau budak masalah selalu. Nikah dengan anak dara, taing Rasulullah terima wahyu pertama, taing benda-benda berat, ya jadi tak boleh nak pandai budak-budak kan. Kalau janda ni ada pengalaman hidup dah. Apabila lagu tu Sayyidina Khadijah peluk Nabi. Kenapa ketah tu lelaki dia? Dia kata jangan bimbang. Dia kata hangpa takut ni. Maka Sayyidina Khadijah kata jangan bimbang be. Abe orang bijuruh. Abe suka tolong orang, abe suka buat gini. Tuhan tak akan buat kenak kat abe. Orang suka berlaku gini-gini jadi tenang Rasulullah. Tu ulama kata kalau janda ni dia ada pengalaman hidup. Kalau lah takdir Rasulullah nikah dengan Sayyidina Aisyah dah pada masa tu anak dara. Sudah. Apabila Rasulullah kelik ketal lagu tu, dia dapat ditanya. Gapa dia be? Dia mai tanya. Dia tak selimut tak gapa dia. Orang budak-budak ni perangai lagu tu. Tengok Jibril kau tengok gapa besar lagu mana. Hai dia minat lagu tu. Dia bukan kata nak menenangkan suasana. Dia jadi dak menanya banyak budak lagu tu cara dia. Maka Rasulullah ni nikah dengan janda awal-awalnya kerana tu. Kerana waktu tu wahyu pertama Islam nak sebar. Jadi perlu kepada seorang wanita. Hak ada pengalaman. Hak jadi ibu. Hak jadi. Kalau hak jenis budak-budak. Hak erti nak manja. Hak erti pergi shopping. Hak pula. Tak ada apa lah. Jadi antara hikmahnya tu. Rasulullah menikah dengan Sayyidina Khadijah. Maka Sayyidina Khadijah kata gini. Lepas pada tenang. Rasulullah yang cerita kepada Sayyidina Khadijah. Ya Khadijah. Aku jumpa sekian. Dia paksa aku suruh baca dan dia ucap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Sayyidina Khadijah pun ajak ginilah. Dia kata abang kita pergi jumpa dengan sepupu hamba lah. Sepupu hamba ni nama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Dia sepupu hamba tapi dia tua dah sepupu dia. Dia ni antara orang alim lah. Dalam keluarga hamba dia orang paling alim sekali mengaji kitab apa hafal kitab-kitab. Tulis kitab Taurat, tulis kitab Zabur, tulis kitab Injil. Dialah, hamba rasa dia orang pandai sekali. Dalam keluarga hamba, pakat rojok dia berlaku. Ada masalah yang pelik-pelik. Maka Rasulullah pun, Sayyidina Khadijah bawa pergi jumpa dengan sepupu dia nama Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal pun dengar cerita Nabi. Dia kata menurut firasat hamba, bukan firasat hamba. Hak ni yakin hambanya. Kata suami kamu ni Nabi. Suami kamu ni, ya Khadijah, Nabi. Kerana hak turun kepada Rasulullah, hak turun kepada Muhammad saat ini,
Itu dipanggil namus dalam bahasa kitab-kitab dulu, panggil namus. Namus ni maknanya nyamuk. Nyamuk ni maknanya benda bersayap, iaitu Jibril lah. Jibril dia panggil namus dalam bahasa-bahasa dulu. Maka hak turun kepada suami kamu itu namus panggil Jibril. Maka tidak turunlah namus ini kepada seseorang kecuali dia itu seorang nabi. Dan aku rasa saya sungguh kamu, kamu akan dihambak oleh kaum kamu. Satu hari kamu akan dihambak, dihalau dan dicerca oleh kaum kamu. Maka Nabi SAW pelik dengan kata-kata Warakah bin Naufal. Dia kata, kau hamba marah ke hamba? Mah hamba hamba. Hamba lagu mana lah ni yang duduk saya? Dia suka. Popok musyriki Mekah ni suka sangat ke Nabi-Nabi, jadi tak tergambar. Pada masa tu kata kau dia akan marah ke dia. Akan gini, akan halau dia. Halau lagu mana orang duduk tengah suka ke hamba ni? Kabar-kabar nak halau, nak marah hamba apa sebabnya? Maka katanya, Warakah lagu tu lah. Nabi-nabinya apabila dia bawa ajaran dia, maka tidak akan disukai oleh masyarakat dia. Katanya Warakah bin Naufal, kalau aku ada pada masa tu, aku akan tolong dengan hujuh-hujuh. Tetapi Warakah bin Naufal ni tua dah, dan dia tak sempat lepas pada Rasulullah dakwah tu, dia umur tu tak panjang dah, dan meninggal selepas pada tu. Nah, dia buta. Warakah bin Naufal ni buta dan tua. Nah, tu Sayyidina Khadijah. Asalnya Sayyidina Khadijah ni, satu kali dia bermimpi, dia bermimpi zaman muda-muda dia, lepas pada dia cerai dua orang dah, nikah dua orang dah, lepas tu dia cerai, dia menduduk, dia panggil duduk jadi janda gitu lah, tak si nikah dengan orang, dan orang tak berani nak masuk nikah dengan dia. Pertama dia orang terlalu kaya sangat, lepas tu orang segar belakang, jadi nak masuk minta tak padai rupa comel, jadi siapa dia gitu nak pergi minta. Jadi Sayyidina Khadijah pun duduk jadi janda lama lagu tu. Satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi, ada kata dia mimpi ni sebelum daripada dia nikah lagi. Sebelum daripada dia nikah, masa anak dara lagi. Dia mimpi satu bulan jatuh dari rumah dia. Jatuh bulan, dari rumah dia jatuh bulan, lepas tu memancar cahaya. Dia pergi cari sepupu dia. Sepupu ni Warakah bin Naufal ni masa tu muda lagi. Panggil sepupu dia, mari ke rumah, dia kata aku mimpi semalam, dia kata. Mimpi apa dia? Sepupu dia kata, aku mimpi satu bulan jatuh dari rumah aku, kejut kanja. Maka cahaya itu jatuh betul-betul atas ribu hamba dan memancarkan cahaya. Katanya Warakah kata, alamak ni besar ni, mana dia? Apa dia maksud dia? Kamu akan berkahwin dengan seorang nabi. Ada dah maklumat. Sayyidina Khadijah ni ada dah maklumat, kata nak nikah dengan seorang nabi. Siapa dia lelaki tu? Ada dalam kitab sirah kata Sayyidina Warakah bin Naufal kata gini, mu tunggu sebentar. Lelaki tu akan lalu bawa rumah kita. Ya bawa rumah Sayyidina Khadijah ni, dia tinggi gitu, boleh lari lah, boleh orang lalu. Lepas ni mu kita lelaki tu, dia akan lalu bawa rumah kita. Dia akan lalu bawa rumah kita. Maka Sayyidina Khadijah tunggu sebentar lepas orang tu. Warakah kata, cutra kita tepi nyela. Ita-ita tengok Rasulullah lalu. Kok bawa? Semenjak daripada hari tu, Sayyidina Khadijah simpan hati dengan Rasulullah. Tetapi tak lagu tu lah. Ada kata lepas tu nikah dengan orang lain dah, nikah dengan orang lain dah. Ada kata tak masa dia jadi janda tu. Maka dia lepas pada tu, dia tu tunggu-tunggu cerita Rasulullah. Bila Rasulullah nak buat muamalah dengan dia, nak pinjam pitih ke dia, dia nak pergi segak payah belakang retina ni dari kalau kaya. Supaya ngaji doktor juga ni. Anak-anak ngaji doktor. Pas orang nikah umur 40. Dah doktor gaji 50 ribu, 40 ribu. Nah, ustaz-ustaz cak ayah nak minta pun tak berani. Nama takut demo kata, kalau buat mari dengan proton tak sama mari ambil ambo kata segak juga nama. Jadi tua dengan lagu tu. Apabila lagu tu dia sipih hati dengan Rasulullah. Sipih hati lama dah dengan Rasulullah. Maka akhir-akhir nak kata cerita, nak jadi Rasulullah ada muamalah juga dengan dia. Lepas pada Rasulullah besar umur 25, katanya Abu Talib kata, Muhammad, tak ada kerja lah ni. Lagu mana kalau kita pinjam piti Sayyidina Khadijah? Start. Nak suruh jadi ada Sayyidina Khadijah duk tunggu lama dah. Mana kalau kita pinjam buat nego? Dia kata, hamba pun pinjam juga. Katanya Abu Talib, kita memang tradisi orang Mekah tu. Kalau nak nego, nak buat kabar dia, pinjam pagi dengan dia, pinjam pitih, kita buat nego kain. Lagu mana? Rasulullah kata, tak apa ayah anda. Darah dia kata, tak apa, boleh kita pergi. Maka gilah. Gih.
Abu Talib pergi dulu. Rasa kita dia Abu Talib pergi jumpa dengan Saidina Khadijah. Dia kata, wahai tuan, dia kata, kami ni nama sekian-sekian. Kami berajaknya nak menego, jadi nak pinjam duit untuk buat perniagaan lah, modal menego. Maka dia kata nama apa dia? Abu Talib. Nak nego kok siapa dia? Dia kata nak nego kepada Muhammad. Anak saudara hamba lah, dia nak nego. Panggil dia sendiri. Tak nak cerita ni. Pandai juga terik-terik dia, selu-selu. Jangan buat terpolah, nampak, nampak. Kontrol bukan main dah, muka kontrol lagu mana dah, nampak. Panggil dia sendiri lah, kecek dengan hamba. Lagu mana, nak modal setara mana. Maka Rasulullah pun mari kali kedua, nak mari minta modal lah, nak nego. Maka Saidina Khadijah suka. Dia kata, tak apalah, kalau mu ni aku bui belakang. Maka dia waktu ambil seekor kuda. Kuda yang paling dia saya sekali. Macam-macam lah. Ketika Rasulullah nak siap nego tu, nyawi goni, nyawi goni. Dan seorang pengintik. Pengintik ni nak hitam bakal suami dia. Nama Maisarah. Hamba dia. Nama Jatah. Jatah ni nama Maisarah ni bukan tino ni. Nama Maisarah. Dia kata Maisarah dia panggil. Hamba dia. Maisarah ni kira hamba dia yang paling bisa sekali. Dia kata Maisarah, aku perintahmu pergi nego dengan Muhammad ni. Mu tengok perhati semua perangai dia. Lagu mana jenis PA perangai dia, pergaulan dia, amanah dia, kau gapo dia. Mu perhati balik ayat cerita kat aku belaku. Aku nak dengar cerita dia. Gilah. Rasulullah siap wi hamba kepada Rasulullah Maisarah ikut dengan Rasulullah nego. Maka gilah ceritanya dengan Maisarah nego apa semua macam-macam lah. Maisarah tengok dia panggil irhas Rasulullah. Rasulullah ni sebelum daripada dilantik menjadi Nabi, sungguh ada dah benda-benda pelik berlaku pada diri dia. Antaranya Maisarah kata satu kali ni hamba berteduh di bawah pokok. Tengok-tengok panah ni nak pergi berteduh bawah pokok. Bayar pokok ni sebelah kok ni, sebelah kok ni. Apabila Rasulullah mari kok ni, bayar tu pulah jadi mari kok ni. Pelik. Bayar tu duduk sebelah halik kok ni. Apabila Rasulullah mari kok ni, bayar tu jadi mari unggah halik kok ni. Kata pelik sungguh. Dan setiap kali jalan hamba tengok Rasulullah dipayung oleh awal. Awal ada semacam awal kan. Apabila kalau kena cahaya matahari kan jadi macam gelap lagu tu. Pelik kata. Gimana-mana kan. Pelik sungguh. Kadang-kadang kalau you nak pergi kodoh hajak kat pokok tu jadi tudung. Rasulullah tu irhas dia. Irhas ni benda yang pelik berlaku kepada seorang Nabi sebelum daripada dia mendakwa jadi Nabi. Kalau dia mendakwa jadi Nabi, berlaku benda pelik atau dipanggil mukjizat. Benda pelik berlaku kepada seorang Nabi sebelum dilantik jadi Nabi, dipanggil irhas. Maka banyaklah cerita. Waktu cerita yang pelik-pelik, cerita Rasulullah pulau amanah dan nego bagi Sayyidina Khadijah. Untung besar. Bukan kata nego Rasulullah ni tak ambil untung ni. Kata, nego setai Rasulullah lah tak ambil untung. Siapa dia kaya Rasulullah nego tak mana ambil untungnya? Nego ambil untung mana ada nego tak ambil untung. Bahkan Rasulullah paling pandai nego. Cuma Rasulullah ni jujur. Dia royak kata barang ni sekie-sekie. Ambo nak jual dengan harga sekie-sekie. Hok ni harga dia mahal sikit sebab hok hari ni. Hok ni hok kemarin. Hok ni kalau kain-kain ni comel, lembut apa semua. Sedap pakai sejuk. Hok ni kain ni molek tapi murah sikit cuma dia panas sikit. Rasulullah, orang kafir musyrik ni kecek menipu kaum macam. Hok ni molek, hok ni gapo. Rasulullah jadi orang suka nego dengan Rasulullah, suka beli dengan Rasulullah pun hati dia royak betul sungguh. Bagian ni lagu ni lagu ni, maka Rasulullah dapat untung besar. Nego untung sungguh bagian. Maka keliklah, kelik maka panggil lah. Saidina Khadijah panggil Maisarah. Maisarah, mai. Cutra ayat cerita daripada A siapa Z ambo nak dengar ni, nak dengar cerita. Besai lo lendik kau itu. Nama conek sekali depan. Boleh makan conek tak tahulah boleh makan conek kau lagu mana. Nama. Tu dengar tu gak belenjo Elio tak tak tak. Nama. Tak kat sana. Jadi macam ni. Maka Saidina Khadijah lepas pada dengar cerita Maisarah tak boleh nak tidur. Ni panggil sudah angau dah ni. Nampak mandi tak basuh. Engkau tak mandi nak basuh lagu mana? Nampak mandi tak basuh sungguh. Engkau tak mandi. Tak mandilah kawan ni sudah makan tak kenyal, tidur tak nyelera. Sudah jadi sudah. Akhir sekali dia pergi curik sain dia. Sain dia lah. Kita-kita kita sama-sama koperak lah. Sama-sama ngak nego belaka. Ya curik. Kalau kita buah lah buah. Dia kata gini benar ni. Sain dia kata, bak apa Khadijah aku nampak mu jadi tak tenang, nampak murungnya, tak pakai skincare, kau gapo dia contohnya lah. Jadi tak mano nampak pucat muka ni kau gapo dia kau
Katanya Khadijah, aku nak ayak pemalu. Aku usia berapa dah, tapi aku ada perasaan dengan seseorang. Oh, sayang dia kita kata, jangan duk malu kan. Eh, demo ni kalau minta anak siapa dia, tobat lelah orang akan terima. Siapa dia nak tolak demo? Orang hebat, orang kaya, orang gini, ada rupa, orang juruh, orang berapa dia. Sayyidina Khadijah kata, eh memel, tapi amo segar we malu kata. Siapa dia? Kena kok siapa dia? Gak siapa gini ni. Ambo tak boleh tengok ni sayang ambo ni jadi demam panas lagu ni. Ha, contohnya. Katanya Sayyidina Khadijah, ambo nak malu nak ayak apa segar kata. Siapa dia? Ambo kena kok Muhammad. Oh. Oh, pandai dia mau pilih. Oh, tak sayang dia tu kata. Memelah Muhammad ni orang bukan orang kaya, tetapi bersohor dia. Dia dari sudut perangai dia, dia keluarga orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Keturunan dia pula penjaga Mekah. Abu Talib pada masa tu jadi raja Mekah. Dia sekalipun keluarga miskin, tengok orang jenis juruh tak ambil makan barang orang apa dia, Allah kata memang keluarga mulia. Sekalipun tidak setanding dari sudut harta keluarga kita, tetapi dia orang hebat juga. Pandai dia mau pilih. Ah, no. Katanya sayang dia kata, gini lah. Kalau dia mau malu, ambo akan pergi kecek. Ambo dengan kecek dengan keluarga dia. Suruh Muhammad mari pindah. Ya, aik lah orang tino. Dia panggil, apa dah? Pergi cari timbo. Tak pernah sabar timbo lah kena cari periginya. Cakap nak punggah perigi, awak pergi cari perigi. Nama, orang pergi tino jadi minta orang jatah pula. Maka katanya saya nak kodejo boleh. Maka kawan tu pun pergi kecek dengan Abu Talib, pergi kecek selu-selu. Gekecek dengan keluarga sebelum nalik Nabi Muhammad. Dia kata Khadijah ni ada. Yang pertama dia tak sebut nama Khadijah, segar takut Khadijah kata jangan kecek tuanah lagu tu malu kat orang. Nama kecek gitu malu kat jadi kena pandai jadi orang tengah ni kecek selu-sela jadi tak kena. Nama kawin ni pun kecek lah patung kau gagu mana kau jak kata ada seoranglah orang tino kata orang insya-Allah lah keluarga orang comel-comel, orang juruh, orang gapo. Nama ada kena kepada anak saudara demo lah Muhammad gini-gini. Maka katanya Abu Talib, siapa dia? Kecek jelah lah buat gitu. Nak main kiyah-kiyah ni amu tak perasa. Siapa dia? Nama? Amu nak royak ke takut terkejut. Eh tak terkejut, amu jatuh, amu molek lagi. Nama? InsyaAllah kata. Katanya, katanya hak sain Sayyidina Khadijah kata. Khadijah? Khadijah? Khadijah hak kaya tu? Oh, Khadijah tu. Oi. Segar hangpa kata dia nak masuk anak saudara hangpa ko. Maka katanya oh, dia sungguh kata lo ni mandi pun tak basah. Nampak dah ayat cerita pula kawan tu kata begini nah. Nanti hangpa kecek dengan tuai tubuh sendirilah. Tanya Muhammad lagu mana setuju ko dak dia. Nah. Maka Rasulullah ayat kecek dengan Rasulullah. Rasulullah tak ada masalah kan apa dia sengih-sengih. Teruna pun malu juga, bukan anak dara saja malu. Sengih-sengih sepak-sepak meja. Nama pok-pok nama. Dok mai katok atas kepala mak dia. Pok dok Allah mak tanya soalan lagu tu. Jadi orang teruna pun malu juga, bukan kata anak dara saja. Maka dia pun setujulah. Ah, setuju tak ada masalah. Kita pergi minta. Maka keluarga Abu Talib suhudah. Gi jumpa dengan keluarga Bani Naufal ni. Keluarga siapa dia? Bani Naufal tu. Khadijah binti Khalid. Keluarga Bani Zuhrah. Jumpa dengan keluarga Sayyidina Khadijah. Keluarga Sayyidina Khadijah pula. Keluarga Sayyidina Khadijah. Maka kecek-kecek akhir sekali nikahlah. Ada dalam riwayat kata Sayyidina Khadijah ni ayah dia ni suka kepada harta. Dah, keluarga orang susah senang. Kita orang susah sudah. Gi jumpa tangi merisik kata mas kahwin contohnya lah. Kita minta 20 ribu tu. Menerak kahwin tu. Nak cari mana piti. Sayyidina Khadijah pesan kata kalau ayah kecek gapo-gapo hanggup ya. Dia kata no ho hanggup ya. Tak apa piti tu hamba je bui. Hamba bui piti hamba sendiri. Bagi dan nak ni kak. Ne, orang tino pun tak apa hamba. Tak apa hamba bui piti. Jangan hidup bimbe-bimbe. Nama, abang mari selas punggung ya kata. Nama, tak apa piti kita cara kata. Ayah hoyak gapo-gapo ayah hanggup. Ha ha ha. Hoyaklah berapa-gapo. Oh, lepas pada tu Sayyidina Khadijah siap sungguh hari tu. Maka nikahlah Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Berkat tak berkat dapat 7 orang anak. Dan Rasulullah sebut Khadijah ni antara wanita paling hebat ni, antara dalam dunia ni ada 4 saja wanita yang sempurna. Katanya Nabi, di dalam sebanyak-banyak manusia perempuan ini hanya 4 saja wanita yang sempurna.
Pertama, dua daripada orang sebelum daripada aku. Dua daripada umatku, dua daripada bukit umatku. Pertama, perempuan yang sempurna, nama dia Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Muzahim. Siapa dia kah dia? Dia ni isteri kepada Fir'aun. Oh. Tok laki Fir'aun. Dia ahli syurga, wanita, wali yang terbesar pada zaman dia. Nama Asiyah binti Muzahim. Cerita dia panjang lebar, akhir sekali dia dibunuh oleh suami dia sendiri. Kerana berimej dengan anak akak dia, Nabi Allah Musa alaihi salam, maka suami dia tak puas hati, dia bunuh tok bini dia sendiri. Apabila dekat dia nak mati, Allah Ta'ala memperlihatkan istana dia di hadapan dia. Maka mati dia, Nabi puji manusia, wanita sempurna. Wanita ni jari sempurna. Hanya 4 orang ni saja sempurna. Laki ramai, moga jadi Nabi ke apa, jadi ramai lah jadi Nabi. Tetapi wanita ni 4 orang saja Nabi itirah. Keduanya, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, Siti Maryam. Maryam binti Imran. Maria binti Imran. Oh ni bisa sungguh ni. Tak pernah kenal lelaki duduk bersuluk dalam masjid tiba-tiba mengandung. Allah anjaik sungguh kalau baca cerita dia. Memang kalau doktor baca pecah kepala, pecah kepala. Tak ada persenyayung tiba-tiba wujud benih dalam perut. Dahlah siuk. Lagu ni besar dah budak. Berak besar. Cepat bukan kata 9 bulan, cepat pula tu berubah perut dia. Ah sudah. Oh kalau doktor baca pecah kepala lagu tu. Habis teori dia. Tu Maryam binti Imran. Mati ketika sujud. Mati ketika sujud. Nah. Dia buka puasa katanya mak dia kata mak nak semayang dululah. Katanya Nabi Allah Isa kata tak apalah kita turun daripada bukit cari makan ni kat mak nak buka puasa. Gerak-gerak mak dia tak bangun-bangun tengah sujud pada Allah Taala. Ha ni orang hebat, mati pun hebat juga. Nah, nama Maria binti Imran. Ketiganya dua orang daripada umatku, wanita sempurna, pertama isteri pertamaku Khadijah binti Khuwailid. Khadijatul Kubra, nama binti Khuwailid. Nama Khuwailid. Tu isteri Rasulullah, nama. Ketika nak mati Rasulullah jamin dah syurga bagi dia. Tengah hidup ni dia panggil syurga. Dan pernah Allah Ta'ala kirim salam. Tuhan kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Satu kali Sayyidina Khadijah duduk atas makanan. Sayyidina Khadijah masuk nak. Kalau kita nak buat item lah. Jibril turun. Jibril turun kata, wahai Muhammad, kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Allah kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Royak kepada dia, Allah Ta'ala sedia kepada dia satu istana di dalam syurga yang begitu indah. Oh. Jelah-jelah lagi, hidup-hidup lagi Sayyidina Khadijah. Masuk, Rasulullah pun, Jibril naik, Rasulullah royak, maka Jibril, Sayyidina Khadijah pun kata, Allahussalam, wa minkassalam, wa alaihissalam. Gitu lah. Wa ala Jibrilussalam, wa alaihissalam. Allahussalam wa ala Jibrilussalam wa alaikassalam. Nama. Jadi kita kalau nak jawab salam orang kirim salam, kita jawab lagu tu. Ni ada makcik ni kirim salam dengan lafaz assalamualaikum. Kita jawab alaika ke atas kamu. Orang je bawa salam. Alaika wa alaihi salam dan atas dia salam. Tu cara nak jawab. Jangan waalaikumussalam lah. Waalaikumussalam lah lagu manalah. Kiri salih ke dia etik jawab cara-jawab je alaika wa alaihi salam. Kalau hok bawa tu hok jatuh dan hok kiri tu hok jatuh. Kalau tina sama tina alaiki wa alaihi salam. Alaiki wa alaihi salam. Ah tu jawab dia nah. Dan Rasulullah pernah sebut kepada Sayyidina Khadijah, wahai Khadijah, aku pun tidak tahu. Allah Taala telah cipta diriku saya kepada kamu. Allah. Ya Khadijah, aku pun tidak tahu. Kata perasaan aku sehingga ke Allah Ta'ala buat aku saya kepada kamu. Oh, tengok kata-kata Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Khadijah. Tapi padailah dia setara mana. Beli buku-buku mengenai Sayyidina Khadijah. Ni, 4 orang wanita ni baca kepada anak tina kita. Biar dia jadi suka. Tahu idola dia tu siapa dia. Ni duk cari kepok lah. Artis ni lah. Artis ni tak bawa kepada syurga. Pahmula menyesal lah. Nama? Bawa orang yang boleh pandu kita kepada akhirat. Cerita-cerita dia tentu duk ahli syurga dah orang lagu ni. Dan yang keempat. Ni orang yang sempurna.
adalah anak perempuanku itu Fatimah binti Rasulullah. Nama Fatimah binti Muhammad. Nama Fatimah binti Muhammad. Oh ni paling sempurna sekali. Nama Fatimah ketika ayah dia nak meninggal, ayah dia panggil. Mek-mek mari kat ayah. Marilah, jerit selok dah. Maka dia pun kecek. Saya nak Rasulullah kecek lah. Moga saya Rasulullah sakit. Saya tak telinga, Rasulullah kecek. Nama. Maka Sayyidina Khadijah jerit. Sayyidina Fatimah jerit. Lepas pada jerit, dia pun kecek sekali lagi. Sayyidina Fatimah suka. Maka lepas pada lama orang tanya, Fatimah, kenapa dia mu teka ayah mu sakit hari tu mu betul jerit, betul suka, betul jerit suka. Katanya pertamanya, ayah royak kata ayah nak mati dah. Waktu ama selok jerit. Keduanya, ayah apabila ayah lagu tu, ayah kata hari keluarga kita mu lah orang pertama jumpa dengan aku. Dari keluarga kita, mu orang pertama akan jumpa dengan aku. Betul sungguh, lepas pada naik bulan, Sayyidina Fatimah meninggal. Lepas pada naik bulan, Rasulullah meninggal, Sayyidina Fatimah meninggal. Tak boleh tahan nak hidup ni. Maka meninggal. Naik bulan lepas pada. Maknanya dari keluarga Rasulullah, lepas pada Rasulullah meninggal, Sayyidina Fatimah orang pertama akan jumpa dengan aku. Itu orang hebat. Kena bacalah cerita-cerita orang hebat baru jadi orang hebat. Ni duk baca majalah. Duk wi komik ke budak-budak. Wi baca lagu tu. Nama, dia nak baca muka lain tak apa. Tetapi hok ni idola saya. Dia nak minat kepada orang lain tak apa. Tapi hok ni hok pegangan saya. Hok lain tu hiburan sikit-sikit lagu tu boleh. Takut dia puas sangat. Tapi dalam jiwa raga apa. Empat orang ni hok ni duk dalam hati kamu. Sayyidina Khadijah, Sayyidina Asiyah, Sayyidina Gafari. Hok ni cerita dia. Biar isi penuh dalam dada anak-anak kita. Supaya tidak ada ruang kosong lain boleh masuk dalam dada anak-anak kita kecuali empat orang ni. Neh, kalau orang tino, kena baca benda lagu tu. Baru jadi idola, baru jadi semangat. Kita nak tutup aurat pun rasa semangat. Apa-apa, Sayyidina Khadijah pakai lagu ni. Sayyidina Ghani pakai lagu ni. Dia rasa penat juga, dia rasa panah, dia rasa apa dia. Nabi kata apabila turun ayat hijab, ayat berkaitan dengan hijab tutup bagi perempuan, maka perempuan-perempuan sahabat menjadi burung-burung gagak semuanya. Apa maksud burung gagak? Gurbanus sud dipanggil gurbanus sud. Burung-burung gagak hitam apa? Pakai hitam tutup habis. Tak nampak apa berlaku. Ni mari dah ajar kata sahabat dulu pakai warna-warni lah. Perempuan dulu pakai warna-warni lah. Dok pakai warna hitam dalam hadis. Tak si pakai tak apa tutup aurat tu wajib. Hak ni hak sunat. Warna hitam ni sunat. Kadang-kadang warna hitam ni sebuah kepada orang Arab perhiasan. Tak boleh. Warna hitam. Lebih-lebih lagi pula nyok buka muka, nyok solat sendayu tinggi pula. Terbelalak lah butir mata nak setai Arab pula. Cicak pula sini gelak je nak suruh tinggi hidung. Hidung tak apa-apa sama tinggi dengan pipi ya sebenarnya. Tapi nak cak sikit nak suruh nampak tinggi macam Arab pula. Jadi punah pula. Hitam ni jadi menonjol muka orang. Setengah-setengah tempat hitam ini menjadi perhiasan. Jadi benda berhias. Tapi tempat kita warna hitam ni jadi tak berhias. Warna-warna-warni berhias. Ada setengah tempat tu warna kelabu molek. Jadi tak nampak-nampak surat. Ialah kutu pakaian perempuan. Kadang-kadang orang tino ni kalau yang pakai warna hitam. Potong arak dah mau. Jadi nampak dengan hidung dia ke apa. Jadi menonjol pula. Jadi menarik pula. Jadi bergantung. Tak syaratnya warna hitam yang penting warna suram. Warna suram. Warna suram-suram gitu. Ngatuk laki kita tak apalah warna merah ko, warna pink ko, warna gapo, baju tarzan ko, gapo dia bubuh tali, buat gantung ko, hak tu tak ada masalah apalah. Hak ni kita kata luar neh, luar. Tujuannya supaya menolak mata-mata lelaki supaya lihat. Kalau warna kelabu jadi tak apa nak. Ni lalu warna pink tiba-tiba. Hanya paling nyogoklah warna pink neh. Jadi jangan benda-benda yang menarik perhatian orang pakaian tu. Tolong ayat ikhra' bismi rabbikal ladzi khalaq, maka istihadah Nabi jadi Nabi. Tak jadi Rasul lagi dah, jadi Nabi baru. Selepas 3 tahun baru Nabi dilantik menjadi Rasul. Yakni disuruh untuk mengajar umat mengenai Tauhid. Mengajar umat mengenai Tauhid. Yakni pada usia 43 tahun. Masa umur 40, Rasulullah jadi Nabi baru. Berarti Nabi sudah dapat wahyu. Disuruh untuk mengajar tak lagi. Selepas 3 tahun baru Rasulullah diperintahkan untuk mengajar, menyebarkan. Menyebarkan ajaran dia. Maka baru dilantik menjadi Rasul. Nabi dan Rasul pada usia 43 tahun.
Nabi sahaja pada usia 40 tahun. Nah. Selepas peristiwa itu baginda berterusan menerima wahyu. Lepas pada tu start mula wahyu. Lepas pada 3 tahun. Ya senggel lama lah. Wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua senggel 3 tahun. Umur 40, umur 43 pula mari wahyu. Rasulullah tiap-tiap hari tunggu bila lah nak mari wahyu. Dah dia dengar kata dia ni Nabi akhir zaman. Teruja lah dia ni. Nak tunggu wahyu bila lagi sekali kedua. Nak terima wahyu Jibril nak turun. Sampai 3 tahun Rasulullah tunggu. Barulah turun wahyu yang kedua pula. Mengisytiharkan dia jadi Rasul. Lepas pada tu turun selama 20 tahun. Sikit-sikit-sikit. Turunlah ayat Quran sikit-sikit. Selama 23 tahun tu dah. Maka terima wahyu menurut keadaan lah. Kadang-kadang suasana lagu ni turun wahyu macam-macam cerita. 23 tahun. Tujuannya di Al-Quran diturun perlahan-lahan sedikit-sedikit. Supaya mudah diamal oleh sahabat-sahabat. Nah, jatuh ayat Quran ni. Okey, amal-amal dulu. Lepas tu turun pula amal-amal. Jadi mudah lagu tu. Menerima wahyu daripada Allah dan memerintah baginda supaya menyampaikan pula kepada manusia seluruhnya. Maka Rasulullah pun menyebarkan ajaran Islam dan menunaikan segala amanah. Rasulullah tunai sungguh amanah. Rasulullah pun tanya pada hari Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Rasulullah tanya, ya wahai sahabatku, adakah aku sapa belaka dah Allah Taala suruh sapa? Nama, maka katanya sahabat musapa belaka dah ya Rasulullah tak tinggal walau sedikit pun. Maka Allah Taala Nabi Muhammad kata, nama, ya Allah, aku sudah sapa ke belakang, maka kamu jadi saksi lah, fasyhad. Nama. Mereka yang telah dituliskan oleh Allah sebagai orang yang bahagia membenarkan ajarannya dan beriman dengannya. Manakala mereka yang telah ditetapkan sebagai orang yang celaka telah mendustakan dia. Nah. Maka kita ni alhamdulillah Allah Taala pilih kita sekalipun kita terlewat daripada zaman kenabian 1400 tahun, tetapi alhamdulillah Allah Taala pilih kita orang yang percaya kepada Nabi, beriman dengan Nabi. Apa faedah kita duduk zaman Nabi, kita orang paling kuat lawan Nabi, orang paling tak percaya kepada ajaran Nabi. Nah, orang Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik pada zaman itu, semaya jemaah lagi belakang Nabi maya zuhur. Kita mengaku beriman zuhur tak mari. Asal tak mari semayang. Waktu kita kata, jangan mudah hadapi dengan Rasulullah. Iman sahabat-sahabat ni kalau kita tengok. Bahkan kata-kata ulama kata, kalulah sahabat wujud pada zaman sekarang. Nescaya sahabat akan kata, pok kita ni kafir. Dengan amalan pok kita, sahabat akan kata, pok kita ni Islam, kok kafir. Dan kita akan kata kepada sahabat ni gila. Allah gila, sungguh sangat. Subuh, tak ada subuh lagi mari dah gila. Jadi kita akan kata kepada sahabat tu gila dan sahabat akan kata kepada pok kita lah ni kafir. Ni sebuhlah kalau sahabat lah ni wujud pada zaman sekarang. Nah. Baginda SAW menetap di Mekah selepas penurunnya wahyu selama 13 tahun. Rasulullah duduk di Mekah ajar-ajaran tauhid dan akhlak. Kebanyakan ajaran Nabi di Mekah berkait dengan tauhid dan akhlak. Keyakinan tawakal hak tu Rasulullah kecek bab akhlak, bab tauhid. Syariat tak banyak lagi. Bak semaya jemaah tak ada lagi. Banyak syariat ditetapkan di Madinah. Apabila Rasulullah berpindah ke Madinah baru berjalan syariat. Hukum megoni, hukum goni, hukum goni. Maya jemaah kau, semaya jemaah kau, apa dia. Hak berkaitan dengan tauhid, dengan akhlak berada di Mekah. Kerana di Mekah ni tak boleh nak amal lagi banyak perbuatan. Nak semaya jemaah apa payah apa semua. Maka ditekan ke akidah dan akhlak saja. Akidah, akhlak, akidah, akhlak. Begitu juga kita madrasah kena buat lagu tu. Tekan akidah, akhlak. Akidah, akhlak barulah kita kecek bau hukum hakil, haram, halal, sunat gini. Begitu juga kita nak bawa, nak ngajar ke orang. Jangan gaduh nak tek orang. Ni mari haram, 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 haram. Kawan ni hati liar lagi dengan agama. Kita pujuk dia dulu. Kecek bak akhlak dulu. Kecek bak Tuhan dulu. Biar dia kenal Tuhan dulu, mudah kita kata, Tuhan marah. Tuhan marah kau buat gini. Baru mudah. Ni mari-mari dia tak takut lagi Tuhan, tak kenal Tuhan, kabar-kabar hok ni tak boleh, hok ni tak boleh. Nyetoklah kawan tu nya. Dia kena royak lemah lembut, royak kata Tuhan ni lagu ni, Tuhan penyayang, Tuhan nak beri pahala kita. Royak dulu, royak, 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 royak dulu biasa jinak lembut sungguh dah. Kita pun royak benda ni wajib kena buat. Wajib deh. Lagu tu. Ada ulama ajar semaya orang ni 5 tahun ajar semaya. Setahun ajar Zuhur saja. Orang ni tak pernah semaya, dia kata mu tak semaya langsung, mu nak suruh nego tu mu bangun, mu semaya Zuhur lah. Mu kaluk-kaluk lah ke mana mu semaya Zuhur ya. Setahun je suruh kawin tu semaya Zuhur saja. Tahun depan mari pula tambah sikit semaya asar. 5 tahun nak suruh kawin tu lekat semaya. So masyarakat lah ni kerah dengan agama. Jauh daripada agama. Kita kena pujuk, kena rayu, kena gapo. Rasulullah girayu lagu tu.
Dulu musyrikin lagu tu gi pujuk Rasulullah, orang pekung dia tak apalah pekung, gi mepeh-mepeh lagi kat lain pula. Royak kecek slow. Rasulullah tak ayak harai wajib. Rasulullah kecek dulu. Kita ada Tuhan nama dia Allah Taala, dia penguasa kita gini, dia nak ampun dosa kita. Salah kita setara mana Tuhan nak ampun. Hak penting kita tobat dengan Allah Taala. Kecek gitu dulu. Barulah kecek bak harai hak ni tak leh, hak ni gani, hak ni. Baru mudah masuk. Sahabat dulu 13 tahun duk kecek bak tauhid akhlak. Maka pula siapa di Madinah, Nabi Muhammad kata wajib kena sembahyang jemaah. Oh, mai contohnya. Berok pakak mari sembahyang. Pehal lalu benda wajib tu gapo dia Tuhan marah. Jadi mudah nak masuk. Ni hati Allah Taala tak ada lagi duk kecek duk gege-gege nyanyo kok orang nyetoklah jawab dia. 13 tahun Rasulullah duduk di Mekah. Kemudian Allah mengizinkan baginda untuk berhijrah. Maka baginda pun berhijrah meninggalkan kampung halamannya Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinatul Munawwarah. Umurnya ketika itu 53 tahun, iaitu selepas berhijrah ke Madinah. Lalu Allah memerintahkannya supaya memerangi orang-orang kafir Mekah yang menghalangnya dari menyampaikan ajaran Tuhannya dan bersikap melampau terhadapnya dengan menghalaunya daripada kampung halamannya. Lepas pada Rasulullah berpindah ke duduk di Mekah mengajar selama 13 tahun dan Rasulullah diuji. 13 tahun Rasulullah bawa agama. Allah Taala orang kampung dia sendiri jadi benci ke dia, hok kerani saya baru dia nampak kata-kata Warakah bin Naufal tu betul sungguh. Dulu dia tak tergambar kata. Apa kaitannya saya orang suka belaka, orang suka belaka kabar-kabar saya kena halau daripada orang kampung saya. Ai tak nampak lagi saya. Maka sekarang dia nampak dah kata-kata Warakah bin Naufal bawa agama Islam ni orang tak suka. Maka orang menentang dia bukan orang jauh, pak saudara. Waris-waris rapat Allah. Kadang-kadang Rasulullah mula-mula siapa agama Islam dia panggil. Semua waris-waris dia kalau kita buat ngatik dah, buat makan sikit, makan nek, makan hari keluarga. Panggil semua sepupu, pak saudara, gapo mari, jamu makan. Ah tu cara dia. Kita pergi makan, tengah makan sedap gapo dia, bangun Rasulullah nak kecek. Dia kata assalamualaikum, kecek lah cara dia lah. Dia kata amo nak kecek satu benda ni. Lagu mana kalau amo kata di belakang bukit Jabal bin Kubais ni ada tentera nak mari serang kota Mekah. Lagu mana dia percaya ke tak? Sepupu sepai pak dia semua waris-waris kata, "Oh, betul. Amo percaya." Amo percaya sungguh, demo tak pernah menipu. Kalau ada sungguh amo nak gisiak ni. Ada sungguh ke tak? Maka Rasulullah kata kalau dia percaya amo tahak lagu tu, amo nak ayat satu benda. Amba tak pernah nipu pak demo semua. Amba nak bawaknya anak kata-kata Tuhan ni so sebenarnya. Ah sudah. Tak sedap dengar dah. Nama qul la ilaha illallah tuflihu. Kata Tuhan ni so sebenarnya. Hak lain tu bukan Tuhan. Kamu akan berjaya dunia dan akhirat bahagia. Bangun selalu pak saudara dia. Eh, mama, ayo. Panggil pak saudara, panggil amba ni nak kecek benda tu ke? Oh, mari selalu. Saat ni duk kecek, saat ni kecek kata Quran Muhammad kecek benar. Tapi apabila kecek benda lagu tu, bangun selalu pak saudara dia. Alihazaj tamakna, adakah dengan sebab ni mu nak kecek benda lagu ni, mu duk ipung popok kami semua nak kecek dengan benda lagu ni ko. Maka dia pun duk ngepek popok darah dia begini. Pakat tu ambil ramai-ramai. Oh, ni. Orang dekat-dekat ya. Keluarga dia sendiri, orang kampung dia sendiri, orang duk biasa minutes sekali. Mak ni orang dekat-dekat ya benda lagu ni. Hak sambutnya orang di luar daripada Mekah. Orang Madinah pula bersungguh-sungguh dengan agama Islam, maka Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan meninggal di Madinah, Orang Mekah. Satu kali Rasulullah berdoa, "Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina." Ya Allah ya Tuhanku, berkatlah negara Yaman dan negara Syam. Maka orang-orang sahabat-sahabat daripada Mekah, pokok kita di Mekah, ya Rasulullah, doalah tempat kita, Mekah. Ke Mekah ke tempat kita. Rasulullah kata, "Dak. Tempat kita ni fitnah." Maka doa tu Nabi doa pula, "Ya Allah, Tuhanku, berkatlah negara Yaman dan negara Syam." Maka sahabat kata, "Doalah tempat kita ya Rasulullah, kampung kita Mekah." Dia kata, "Ingat kata." Rasulullah kata, "Dak, amo tak doa, tengok. Kampung dia sendiri tu." Maka doa Nabi doa sampai tiga akhir sekali Nabi kata akan timbul daripada tempat kita itu dua tanduk setan. Dua tanduk setan. Fitnah akan berlaku. Sehingga ke Rasulullah nama ke fitnah itu dua tanduk setan.
Nama. Gapo dia dua tanduk setan ni banyak ulama bahas lah. Pertama hak timbulnya hak berat besarnya fitnah yang muncul di kawasan itu adalah Musailamatul Kazzab, orang yang mendakwa jadi nabi selepas pada Nabi Muhammad meninggal. Dia mendakwa jadi nabi. So, keduanya hak terbaru ni lah. Hak lebih kurang 200 tahun baru. Nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama ataupun dipanggil Al-Wahhabi sekarang lah ni. Nama. Hak tu nabi sebut lagu tu. Nah. Jadi nabi tak doa kepada Mekah. Nabi doa kepada Yaman dengan Syam. Nah, oh, ada hikmah dia lah apa Nabi doa lagu tu. Baginda berserta para sahabatnya keluar berjihad dengan sebenar-benar jihad, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Nah, sudah. Baik soalan nali selalu, tunduk selalu. Ya sepok, sepok, sepok. Ha. Ni kita nak royak orang Tino ni kesilapan ketika ambil air semaya. Apabila tak sah ambil air semaya, tak sah semaya nah. Antara benda yang wajib dibasuh ketika ambil air sembahya adalah muka dan benda yang kawasan muka. Benda yang tumbuh di kawasan muka. Muka ni start daripada hok ni sampai ke dagu ni. Zakan ni panggil. Ujung telinga sampai ujung telinga. Daripada ni dia akan makan ni sikit. Ada kawasan dipanggil sebing ni. Orang Tino ni sebing panjang, tak serupa orang Jantan. Sebing dia. Jangan sepok letak bawah belakang telinga ni ambil ismaya. Ambil sepok tak belakang telinga pakai gomo gini ya. Waktu ubik sikit. Tarik gini waktu ubik sikit. Waktu ubik orang kawasan ni. Bukan waktu ubik semua, waktu ubik sini kan ada kata ubik sini. Ah basuh waktu sebab dia tumbuh dalam kawasan wajib kan. Ni dalam kawasan wajib ni kan. Ni telinga lagi dalam luar telinga. Maka ni kena basuh. Jangan duk sepok lagu tu. Basuh habis. Kalau lebak basuh keluar saja, kalau jarang kena basuh perata gini. Kena basuh perata dah. Tak sah ambil air semaya, tak sah lah semaya. Nyanyi. Kena wajib eh, wajib. Ha? Bawa dagu buat apa? Ha lah sekat ni lah. Maknanya lebih gini lah. Ha gini lah. Ya asal gini lah payah nak ukur je. Engkau tak ada ping, tak ada ru, tak ada gambar dia. Jadi kita lebih kurang lagu ni lah. Ha. Tolak lagu ni lah. Dan sunat kita basuh lebih sikit. Lebih lagu mana? Okey, ni separuh kepala, sekali ngat telinga, papuh papai tekok. Sunat sapu papai tekok. Tangan pula basuh sampai ke lengan. Kaki basuh sampai ke lutut. Oh ni dipanggil ghurrah muhajjilin. Nabi kata umatku akan dibangkit dalam keadaan ghurrah muhajjilin. Apa maksud ghurrah? Bersinar kawasan muka. Maka nak suruh sinar katanya Nabi panjang lagi basuh supaya sinar tu banyak lagi sehingga ke papai-papai tekok. Jangan basuh sampai gini. Oh ni tai chi apa ngarut lah ni. Papai tekok dah. Tangan pula sampai ke ni. Jangan basuh bahaya kau ni sambung pula. Ngarut tu sekat ni saja. Oh ni pula basuh sampai sekat ni. Kaki sampai ke lutut. Ni sampai naik pah poho apa suci ah. Dak lah sampai ke lutut saja muhajjilin bersinar tangan. Bersinar tangan. Kaki pun bersinar. Dan Nabi kata perhiasan ahli syurga menurut air basuhi kita. Lagu mana? Okey. Gelak tangan. Jenama pokong. Jenama tokong. Jenama gapa dia. Nama. Jenama macam yang habit jiwa. Nuh. Siapa kat ni ni? Siapa kat ni gelak? Oh jenis minat gelak. Nama. Siapa kat ni? Eh ambo tak minat pakai gelak. Perhiasan syurga comel lagi. Maka perhiasan semakin banyak. Semakin banyak kita basuh. Basuh air semaya semakin banyak basuh. Biasa kalau kita boleh. Ada orang pergi jumpa. Pasar Siti Khadijah. Makcik-makcik dia jual ke okay? Pasar Siti Khadijah. Dia kata makcik susahnya. Lah nampak kata duduk di Kelantan ni. Orang susah Kelantan ni kata. Nampak makcik dia jual etok-etok gini. Makcik tu kata. Ha jolah lah. Dia buat gini. Gelar teban ni. Main kutu saja saya tu. Nampak? Kutu teban ni. Ada sebesar-besar ni. Oh jolah lah susahnya lah hamba. Dia kata gitu. Ni wartawan tu pakai senyap. Tak ada kata berapa dia. Nama ni gelas kat ni. Makcik tu pakai. Main-main. Ha. Ni nama tak berair lah. Jalan. Naik kereta private tu gini. Lalu orang okay? Tep putus kat ni. Boleh gelas panjang ni. Yang nak tunjuk sangat. Nama ha, gitu. Nama ni orang Kelantan ni pelik sungguh. Minat kemah. Ha? Ha?
Oh, semayang ni dah. Dalam semayang ni, so lagi orang nak tanya, kena tutup ni dah. Ni tekuk ni. Jangan buka batas semayang. Lekung kita, jahit kikik sikit dah. Kikik kena dah. Kikik ni, tiga segi tu. Tak sini. Nak semayang. Ha, tak gitu. Semayang, ha. Begitu juga tangan kita pakai telekung biasa. Kalau buka sini, terbuka lah. Aurat dia panggil tekuk sini. Jangan buka lah. Gitu. Kena ada kikik sini. Tak apa, payuk. Mudah nak makan dia. Kau telah. Gok telah. Kikik-kikik. Makan. Dok lah, dok. Pandai lah kita ni. Jahit telekung. Ha, ada salah. Ha, 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 ha. Gini. Masalah tandah capu deh, tandah capu. Biasa kalau rumah-rumah setengah tu ya buat tandah, tak ada sekat gapo dia, lepas tu pak mandi selalu, pak ambil air semayan. Boleh kau tidak? Okey, tandah tu apa maksud tandah? Tempat kita duduk tu saja. Tu tandah. Bangun daripada tu, bukan tandah dah tu bilik air. Okey, bilik air boleh ambil air semayan kau dak? Boleh ambil semaya kalau kita tidak kencing situ. Kalau kita kencing juga, ya keadaan dia tepat kita kodoh hajat makruh ambil air sembahya. Tepat kita mandi sejuk-sejuknya terkencing juga. Supaya tulur ya. Sebab itulah tempat ambil air semaya itu tepat khuh daripada mandi dan kodoh hajat. Ha, moleknya lah. Tetapi kalau tempat capur lagu tu, kita bangun daripada tempat tandah duduk tu dah. Bangun tempat tandah duduk ataupun tandah cokoh ke. Okey, tu bukan tandah dah tu. Boleh ambil semaya dah depan tu. Depan tu bukan hukum tandah dah. Bukan hukum tandah. Sekalipun satu lain pula. Tak ada sekat, tak ada gambar, tak ada beza gambar. Bangun saja daripada tu, jalan selaku tu bukan tandah dah. Sebab tu kalau kita kodoh hajak di padang pasir, kodoh hajak di padang pasir, okey, kita nak kodoh hajak mana? Sini misalnya. Okey, kita lakuh baca doa masuk tandah, kita lakuh kanan kiri, jadi tandah lah tempat tu. Tak ada, tak ada sekatan, tak ada bangunan, tak ada gambar dia, padang pasir ke? Okay? Oh, kita niat jadi tandah, jadi tandah. Kodoh hajak sini, kita bangun saja, lakuh kaki kanan tubik-tubik selalu. Tak ada sekatan, tak ada sekatan. Tandah tu tempat kita duduk, duduk kodoh hajak. Tu tandah saja. Tu sahaja tandah. Kalau orang buat tempat kau, jadi tempat kau lah. Tapi kalau orang tempat umum lagu ni, tak ada sekatan, tak ada gapo, tempat kita duduk itu saja tandasnya. Ada soalan ke? Tulis soalan kita ayat dah ni. Tulis soalan. Nama. Boleh baca bismillah. Kita royak dah. Namun, hak tak boleh baca bismillah. Ini hukum dia makruh baca dalam tandah. Baca dalam tandah tak boleh baca hukum dia makruh. Hak boleh bacanya dalam bilik air. Katanya kita tidak kecing ke apa. Kita pak mandi boleh ambil air semaya. Baca bismillah. Sebab itulah ambil air semaya itu tak boleh tempat lagu tu. Sebab kita nak baca bismillah ke apa dia apa. Hak tu sahaja. Kita nak baca bismillah juga. Apa hukum dia? Makruh sahaja. Makruh tidak berdosa. Ada pendapat Imam Zamakhsyari. Bukan Zamakhsyari, Zarkashi dalam mazhab kita kata haram. Masalah ni dalam Kashful Lisan ada sebut. Tapi hukum utama makruh sahaja. Bawa benda-benda berkait dengan agama, cicing tulis Muhammad kau gapo dia, ayat Quran kau gapo dia, hadis kau gapo dia, kitab kau buat masuk dalam tandah. Ini makruh berlaku. Nama-nama orang soleh, nama-nama wali kau gapo dia, nama malaikat, nama nabi, nama Tuhan kau. Pak masuk dalam tandah hukum dia makruh. Nak hilangkan makruh ke mana? Okey, kita teruak masuk misalnya tengok Allah sudah. Kita kepal jangan winapuk benda tu. Kepal jangan winapuk. So, cara. Kedua, telan. Bukan telan, telan sudah. Bu dalam mulut. Si winapuk. Ketiga, kita ambil letak. Jangan kita tanggung. Kita selip mana-mana. Hilangkan makruh tu. Jadi tak ada lah makruh tu. Dia kata minta jelas konsep dosa dan pahala. Gapo dia dosa dan pahala? Konsep dia lagu mana? Ambo tahunya buat apa Tuhan suruh dapat pahala. Tinggal apa yang Tuhan larang dapat pahala. Pahala ni kita boleh dua cara. Pertama dengan cara kita buat, iaitu buat benda wajib.
dapat pahala. Kedua, dapat pahala dengan cara kita tinggal. Tinggal benda haram, dapat pahala juga. Jadi dapat pahala melalui dua. Ada satu bentuk kita kena buat, ada satu bentuk kita kena tinggal. Hak buat tu dipanggil benda wajib, dapat pahala. Tinggal dapat dosa, hak tu benda haram. Ada benda tu disuruh secara tak sungguh sangat, dipanggil benda sunat, buat dapat pahala. Tinggal tak dapat tak dapat dosa. Makruh pula, kita tinggal benda makruh, dapat pahala. Tu konsep dapat pahala. Konsep dosa pula, buat apa hak tu halangnya. Iaitu buat benda haram. Buat benda makruh, tak apa lagi. Tak dosa lagi. Buat benda haram, tak ada masalah lagi. Hanya satu saja tu halangnya, benda haram saja tak boleh buat. Benda makruh nak buat, tak apa lagi. Benda sunat, pokok pun dia tak apa lagi. Benda haram saja tak boleh nak buat. Hak tu berdosa. Dia tanya, adakah habis? Ada hadis kalau tak ada. Tak ada pahala amalan kita bila kita ngopak kat orang. Hadis ada satu Nabi sebut satu hadis. Nabi kata, "Mu kenal kau dak orang muflih?" Sahabat-sahabat kata orang muflih ni orang yang hutang dia lebih banyak daripada harta dia. Rasulullah kata, "Betul, tapi aku maksudkan orang betul-betul muflih." Sahabat kata, "Ambo tak tahu lah betul-betul muflih ni lagu mana. Hok ambo faham orang yang banyak hutang lebih daripada harta dia." Jadi siapa kena sitah habis harta dia, siapa kena selipar Jepung pun tak boleh nak pakai. Namun orang pakai ambil bagi harta dia, maka tu. Rasulullah kata orang muflih ni lagu ni. Orang mari jumpa dengan Allah Ta'ala hari kiamat penuh dengan pahala. Pahala mari mengaji, pahala tutup aurat, pahala semaya, pahala umrah, pahala puasa. Mari penuh. Tetapi apabila dia nak masuk syurga, dah penuh dah pahala saja. Masuk dari syurga, tiba-tiba ada orang pegang dia. Nak gimana, Mu'aji? Ambo alhamdulillah. Suka-suka timbal saat ni alhamdulillah lepas doa hamba Allah tu kata faedah mari mengaji ni. Nama. Dia kata Mu'aji tak ingat ke ada Mu'aji ada ngopak kat hamba. Gitu. Mu'aji ada cumik pokok hamba. Mu'aji ada katok kucing hamba. Mu'aji ada tek dia kata sudah. Patu Mu'aji lah ke mana hamba masuk neraka ni Mu'aji hamba tengok pahala tu banyak telajak orang main kat hamba lah. Dalam hadis sebut lah. Maka orang tu terpaksa bui. Allah nak kira benda lagu tu kata. Susah sebab selesai. Selesai lagu mana? Ambo tak selesai lagi. Ambo nak terjun dalam aku. Pak mari pahala wajib. Ambil sikit. Gi kawen tu. Suka selok. Acu nak lakah. Pak orang pergi tangan. Nak pergi mana? Mak Haji nampak laju tu. Alhamdulillah. Ambo lepas dah. Lepas ke apa? Ambo tak lepas lagi. Tidak macam ada solo slore lah apa dia dok kata kat ambo lah begini. Ambo nak tutup hari ni ambo terjun dalam neraka. Siapa dia nak terjun? Buat mari pahala. Akhir sekali dalam hadis tu katanya ambil habis pahala kat orang. Akhir sekali kawin tu senyap kelipah. Mari lagi orang curik. Tak. Macam nak gimana kata? Dulu ke dok kata kat ambo duduk gini duduk cari dalam internet dok sebar dalam WhatsApp dok ngopak kat ambo duduk ai ambo buat dalam sunyi-sunyi dah dia mau cari pula dedah ambo ai ambo nak minta ambo tak ada dah pahala orang ambil habis dok kata gini ambo dosa banyak oci ambil lah dosa ambil. Katanya dalam hadis Nabi kata dulu dia penuh dengan pahala, lo ni penuh dengan dosa. Apabila lagu tu malaikat kata bukan jalan demo sini minta maaf jalan demo sebelah kono terjung dalam api neraka. Ni hadis orang ngopak orang ambil pahala kita. Jangan buat. Ulama-ulama dulu kalau orang ngopak kepada dia dia akan suka apa? Amalan ke dia hak dia puasa haji boleh kita. Kita tak buat pun. Neh, amalan orang hak ngopak kita tu, orang hak yo puasa, yo haji, dia gapo boleh pahala kita. Tidak kau peri-peri pahala lagu tu. Kita nak buat belum tentu lagi. Ni pahala boleh hak peri-peri dah. Hak tu bahaya kena jaga sikit. Oitino lebih-lebih lagi. Oi jatuh jo minat juga tapi taklah seminat oitino nama ngopak ni neh. Warna hitam adalah sunnah buat kaum wanita di luar rumah. Bagaimana jika ada ustaz? Ada orang kata warna hitam tu ambo royak saat ni warna ni sunnah Nabi ni. Sahabat-sahabiat perempuan dulu apabila turun ayat hijab dia pakai warna hitam. Pilih warna hitam ni. Dia pilih warna hitam. Ada orang kata lah ni kalau warna hitam tu warna syiah. Berat lah guna ni. Syiah tu warna syiah berat lah. Pas kita duk minum air melo tu. Air Nescafe pakai baju air kapi tu. Kita kata kapi pula.
Semata-mata pakar tu tak jadi Syiah selalu. Syiah tiru pok kita. Adakah apabila Syiah pakai warna hitam tak jadi sunat warna hitam? Syiah pakai serban. Apabila Syiah pakai serban, kalau kita pakai serban jadi Syiah. Dok, ah layar dia punuhlah kita. Nyo, apa bergantung dengan perbuatan orang? Okay? Benda sunnah tetap sunnah. Warna hitam tetap jadi sunnah para sahabiah. Ha, jadi apa? Sekalipun kumpulan lain buat macam dia punya lambai pokok dia, ha, tu tak sekira, tak sekira. Bukan kita niat kepada dia. Oh, ha, bukan lagu tu nah. Ni makan bubur jadi Syiah, bubur suruh. Welo, makan bubur suruh pun jadi Syiah. Apa kata tak makan Nescafe ke, Starbucks jadi kafe ke, apa dia dah makan benda kafe, tak jadi kafe pula belak nah. Tu propaganda, dia panggil propaganda orang okay, nah. Kemolek kalau pakai hitam belako. Nampak ke Syiah Islam? Orang kafir sakit hati mana tengok kalau orang jatina muslimat pakai warna hitam semua. Dia akan beci. Dia akan builah. Marilah ya yopah ustaz mari mana lah. Dia syarah nak suruh lagu ni. Tak siwi nampak suasana agama. Nah. Orang kafir paling beci muslimat. Dia tahu dah orang Islam paling sensitif wanita dia. Paling dia jaga Islam, jaga wanita dia. Sebab tu orang kafir kalau dia masuk mana-mana negara dia akan penuh orang jatina dia. Dia tahu Islam paling sensitif orang tina dia. Dan paling dia jaga wanita dia. Sebab tu kalau nak punuh satu-satu masyarakat, dia akan punuh orang tina dia. Dia tahu dah. Dia tak boleh tengok kalau muslimat pakai gini, oh, tekeh lalu. Nah. Bagaimana cara niat untuk gabung ke ibadat fardu dengan sunat? Ibadat fardu dengan sunat ni ada boleh gabung, ada tak boleh gabung. Jadi tak semuanya boleh gabung lah. Contohnya misalnya sembahyang sunat lah. Ada sembahyang-sembahyang boleh gabung. Ada sembahyang-sembahyang tak boleh gabung. Sembahyang tahiyatul masjid boleh kita gabung. Kita masuk sembahyang nak sembahyang Zuhur, kita tak sembahyang tahiyatul masjid. Ya moleknya kalau kita masuk rumah orang, kita wisalah dia. Assalamualaikum. Tapi kalau kita masuk rumah Allah, nak wisalah ke Allah. Assalamualaikum Allah. Itu siapa itu? Maka cara dia kita sembahyang dua rakaat sebagai tahiyah masjid. Ucapai hormat kepada masjid, kita wisalah dua rakaat. Maka semaya dua rakaat ni kalau kita semaya Zuhur, orang duduk semaya Zuhur dah, kita pun semaya Zuhur. Saja aku semaya fardu Zuhur 4 rakaat dan tahiyatul masjid kerana Allah Taala. Allahu akbar. Boleh niat lagu tu sah. Ha. Tu sembahyang boleh gabung. Macam-macam lah. Semaya hajat boleh gabung, semaya istikharah boleh gabung. Ha. Ya ada 10 jenis semaya boleh gabung nah. Ha. Oh tu panjang lebar dalam perbahasan bab semaya. Ilekoh pahala kalau kita cerita ke kebaikan amalan kita dengan niat mengajak orang. Gini. Apa hukum kita yang cerita amalan hak kita molek amalan-molek kita itu kepada orang ataupun kita tunjuk amalan kebaikan kita kepada orang? Adakah hilang pahala? Tidak. Yang menyebabkan hilang pahala tu kalau ada unsur riak. Riak ni nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Tunjuk tak riak. Bahkan sunat bagi seorang guru ataupun orang yang menjadi idola orang, jadi ikuti orang, tunjuk kebaikan dia supaya kebaikan dia diikuti oleh orang. Hok jadi masalah kalau kita tunjuk untuk kepentingan diri, nak suruh kita jadi nampak hebat. Kalau ada maksud tersendiri, maksud ada kepentingan kita, maka itu jadi dosa. Tapi kalau kita tunjuk amalan untuk kepentingan umat, untuk budak tu jadi ikut kita ke, mak kita sebagai ibu nak tunjuk ni supaya anak-anak kita ikut, tak bunuh amalan kita, tak bunuh amalan kita. Tunjuk tu semata-mata tunjuk, tak bunuh amalan. Menunjuk-nunjuk tu baru bunuh amalan. Kadang-kadang wajib nak kita tunduk. Misal contohnya kawasan ni payah orang nak beri zakat. Kita buat lolok-lolok lah. Nama, nak suruh orang ingat belakang zakat. Buat lolok. Kita nak buat program rumah kita. Nak amal nak bagi zakat. Saja-saja nak macam nak tunjuk-tunjuk. Ha, baru kita ingat. Ambo zakat tak kena lagi. Jadi wajib pula. Ha, jadi tunjuk ke amalan tu tak semestinya membatalkan pahala. Nah. Ha. Begitu juga ayat cerita. Kau kata dia untuk naikkan semangat seseorang. Tak menunjuk ke tak punuh pahala. Ha, tak punuh pahala. Nah. Kita ayat cerita gini-gini. Nak suruh naik semangat. Contohnya lah. Seorang tu nak suruh orang tu kuat selawat. Kita kata seorang tu mimpi tengah nampi. Ah, kau ayat cerita. Patut benda ni tak ayat cerita tak. Nak ayat cerita supaya orang tu gemar lagi. Semangat untuk agama lagi. Eh. Ada soalan? Ambo mari lewat saat ni deh. Oh. 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 Ha. Aha. Oh, tak apa boleh berlaku. Bayar video ni ikutlah. Bayar kau seorang pun tak apa, sah.
boleh bayar kot sore. Biasanya kena bayar seremo, tapi munggu bos 10 kilo nak bayar ke mana? Nak bayar kot sore tak apa, 10 kilo tu tak apa. Ataupun nak bayar 2 orang pun kau lagi-lagi tak apa. Boleh ni bayar video, bayar ke apa. Ni ambo nak ada pengumuman sikit deh. Jadi ambo ni wakil lah daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa. Kita pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa sekarang buka pengambilan baru bagi pelajar-pelajar. Jadi siapa dia, mokcik-mokcik, kakak-kakak ada anak berminat nak jadi orang aling lah. Jadi ne, jadi tok guru lah kita kata. Kita buka lah ni pendaftaran lah untuk pelajar lelaki sahaja umur 16 sampai 25. 16 sampai 25. Boleh membaca, boleh menulis, boleh baca Quran dan tidak merokok. Tak isap rokok. Cukup syarat tu berminat, boleh hantarlah ke madrasah kita. Kalau berminat nak masuk madrasah kita, pendaftaran sebanyak 200, bulannya 150. Maka 3 kali kenyal, namo basuh dengan mesin basuh. Tapi tuai jangan masuk dengan mesin basuh, kena mandi di kolam. Namo ke kata metel-metel buka baju tuai pun masuk dalam mesin basuh untuk baju sahaja. Jadi siapa-siapa dia berminat, tanda kita saya kepada agama kita, saya kepada anak kita. Kita tanya ibu-ibu, kakak-kakak, saya kepada anak saya. Tapi serius kodok saya kepada anak. Betul-betul saya kodok. Kalau saya seruah kepada Allah, sore tak apa dah jadi penawar dalam keluarga. Tak boleh anak cucu pun hamba kerja nyogok suruh hatta. Tak ada cucu, anak saudara, cucu saudara, biar ngamalkan orang tepat-tepat ngaji agama. Kalau betul kita saya ke agama, sekurang-kurangnya dia, kalau kita mati dia juga gosok tubuh kita. Kalau kita mati dia juga turun dalam liat kubur. Dia letak kita juga semaya Allahu Akbar, ha, dia juga semaya. Ni anak duk bagi gula Allahu Akbar. Mok piti habis 90 ribu buat pinjaman, ambil ngaji doktor. Mari jauh-jauh klik kalau lupa, mak mati duk bagi gula. Pedah apa bagi gula, orang lain belana lagi. Mak demo ni doa gak 5 saat. Tak boleh doa ketar kakak-kakak-kakak. Ambo suruh kau tu email lah tulis maya kau ambo. Malu. Ngaji tinggi boleh. Maya-maya mak pun ketar Allah. Neh. Ha, jadi kalau kita serius sungguh, saya kau anak okey. Korban bukan korban sebenarnya. Kebahagiaan sebenarnya wi sorang kepada Allah. Tu hari 10 orang, 9 orang, 7 orang wi sorang untuk agama. Sebenarnya kena wi seremo tapi takut demo kata. Oh, no. Kalau saya sungguh ni, wi sorang buat penawar dalam keluarga. Sekurangnya dalam keluarga tak ada masalah dah. Ni tak ada orang sorang habuk kena Quran dalam semaya dalam rumah tanya hukum hakka jadi tepal ning ada. Game nanya orang jauh semacam ni dalam rumah boleh nanya sikit sikit banyak. Ah, gitulah. Jadi kita buka dah lah pendaftarannya, bolehlah pergi di madrasah pondok ni, kita tinggal pamphlet dia ni, alamat dia sini. Wallahu a'lam. Tak ada salah dah. Tak ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husni khatimah wa la takhtim alaina ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina.